Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini adalah merupakan penghargaan yang luar biasa buat saya karena semuanya bisa hadir hari ini. Dan tak lupa pula tentunya yang terhormat dan saya banggakan, bunda-bunda PAUD Kecamatan serta Kabupaten Banggai dan para pendidik PAUD dan serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai serta sponsor-sponsor yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini dan berbahagia ini, saya mengajak kepada hadirin semua, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, tentunya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dari pagi kegiatan perlombaan hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan waktu untuk bersama-sama mengikuti serangkaian acara sampai hari ini. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Banggai, perkenankan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-76 dan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya kepada guru-guru PAUD KB maupun PAUD TK yang ada di Kabupaten Banggai yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangatlah besar, di mana peran ini dilakoni dari masa ke masa, dari era kita masih menggunakan kapur tulis sampai spidol hingga pembelajaran daring. Guru Indonesia terus mengupayakan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak didiknya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di masa pandemi seperti ini, tentunya guru-guru tetap diminta untuk giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran bagi anak Indonesia. Untuk mengapresiasi semangat yang ditujukan oleh para guru tadi, khususnya para guru PAUD yang terus berusaha mengabdi, bergerak dan bekerja mencari solusi agar proses belajar mengajar bagi anak didik PAUD-nya tidak terhenti. Maka kami mengadakan kegiatan apresiasi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Banggai yang kita cintai ini. Kegiatan apresiasi guru PAUD kelompok bermain dan guru PAUD taman kanak-kanak mungkin baru pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Kegiatan apresiasi ini tentunya insya Allah akan menjadi agenda rutin kita setiap tahunnya. Jadi saya tekankan hadirin sekalian Bapak Ibu bahwa kegiatan apresiasi guru PAUD kelompok bermain dan guru PAUD taman kanak-kanak akan menjadi agenda kita setiap tahunnya. Tentunya agar bisa memberikan motivasi dan semangat kepada guru-guru PAUD untuk melaksanakan tugas-tugasnya di dalam membentuk karakter anak bangsa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan ceria. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, selaku Bunda PAUD Kabupaten Banggai, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa guru memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat adalah jasa dari seorang guru. Guru memang bukan orang hebat, tetapi
tapi semua orang hebat adalah jasa dari seorang guru. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Jadi terkhusus kepada guru-guru pendidik-pendidik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru, bukan cuma yang ada di Kabupaten Banggai, tetapi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Atas jasamu yang mulia, jangan pernah lelah menjadi pelita di negeri ini. Jadilah selaku patriot, pahlawan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari tercipta anak-anak didik kita sebagai anak-anak yang kreatif, sehat, cerdas, ceria, dan tentunya berakhlak mulia yang ada di Kabupaten Banggai ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.